Halo guys, selamat sore. Jom kita pergi pasar malam dulu. Pasar malam Sandwi. Ya, ini hari Minggu. Ya, menunaikan pesanan istri beli nasi goreng. Maklum hujan nih guys. Bosku hari ini baru balik kerja nih. Ayo kita jalan dulu cari makanan. Wow, sedap-sedapnya guys makanannya. Jom, jalan. Wow. Menggoda selera. Mana nasi gorengnya? Ini sudah sampai guys, nasi goreng. Beli dulu nasi goreng dulu. Kayaknya istri bosku mengidam apa ya. Wow, ikan talapia, ikan caru. Wow. Janji bawa duit guys, boleh ikan ayam puyuh juga ada. Ayam puyuh, burung puyuh guys. Burung puyuhnya guys, sudah. Lauk campur juga banyak guys. Ayo beli. Burung puyuh berapa lah? Burung 7 ribu. Oh, burung 7 ribu. Oke guys, sudah dapat nasi goreng. Yuhu. Oke, jalan dulu guys, cari benda lain. Hari ini yang meniaga kurang dikit ya, karena hujan lebat banget tadi. Wow, sedapnya guys. Ayam percik 7 ringgit saja. Sate juga ada. Wah. Janji sedap. Wah. Kerupuk leko. Kita jalan sana guys. Kemarin-kemarin istriku minta burger. Lepas tuh minta sate. Minta beli laksa. Wah. Apa istriku mengandung ya guys? Mengandung, alhamdulillah. Tapi bosku masih power guys. Ayo kita jalan guys. Wuih, mau beli sayur. Pasar malam di Malaysia semua ada guys. Lain dengan Indonesia. Kalau pasar malam di Indonesia biasanya banyak permainan untuk anak-anak kecil ya. Di Malaysia ya, barang basah, sayur-sayur semua ada lah. Daging, ayam, ikan, buah, baju, barang-barang lain-lain lah pokoknya. Ya, kita jalan guys. Wah, ada sayur-sayur 3 longgok 5 ringgit. Ah, ya ada, mau beli silakan. Wah, daun kari ya, daun kari guys, yang suka biasa makan kari jangan lupa beli daun kari ya. Ayo ya wonge. Nah, kan guys. Ayam. Yo, kanan. Ikan. Yang suka buah juga ada, balongan, buah mangga. Oh, musim mangga, guys. Kalau durian juga ada musim, tapi belum banyak lagi di bandar nih ya. Nanti kalau sudah musim, kita pergi ke Dato Harun, biasa ramai banget sana jual durian. Wow, ini buahnya sedap-sedap. Di sini juga banyak TKI-TKI Indonesia ya. Banyak perempuan-perempuan yang kerja di kilang Western ataupun ya kerja di mana sekitar bandar Sanwe ini, banyak banget yang pergi sini. Oke, jalan dulu guys, kita jalan-jalan dulu. Oke guys, kota pare aja lah, penat guys jalan. Anggur sudah guys. Bahaya guys. Kalau pepaya di kampung nggak laku guys, kecil-kecil gini ya. Tapi kalau di bandar,
sekilo sampai 4 ringgit ada nih. Wah, nah, bagi yang suka makan petai, ya makan petai ya. Wow. Petai 5 ringgit. Satu ikat 5 ringgit. Oke guys, sampai di sini saja. Bosku cuma beli nasi goreng saja hari ini karena makanan di rumah juga ada. Aku nggak dimakan dan terbuang. Ya. Terima kasih Bapak guys semuanya. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semoga kita semua murah rezeki. Ya, kembali ke gudangnya. Bye.